Okey guys, hari ni saya ada satu misi ya guys, iaitu misi menghidupkan motor yang telah 3 tahun saya tak naik ya guys. Ya guys, motor di belakang ni guys. Ini motor dia ya guys. Saya hampir 3 tahun tak bawa motor ni ya guys. Sebab dia saya ada masa tu saya ada operation ship disc. Lepas tu saya tak dapat naik motor lah guys. Lepas tu saya terus naik kereta. Dan naik kereta pula terus macam syok pula naik kereta, motor pula tak ada naik. Jadi dah 3 tahun. Baru-baru ni saya tengok banyak orang buat motor, bawa anak macam sedap je. Jadi saya akan try untuk hidupkan dia, tengok boleh tak boleh guys. Okay guys, sebelum tu saya nak check dulu minyak dia ada lagi ke tak guys. Okay guys, ni motor dia guys eh. Sampai dah berabuk lah guys. Okay guys, buka dulu tengok minyak ada ke tak ada guys. Dah berabuk guys. Totek pun dah nampak tak ada guys. Tak nampak guys. Lihat dulu minyak dia guys. Harap-harap ada lah guys. Wah, macam ada guys. Ada sikit lagi guys. Rasa boleh kot. Tapi tayar dia dah lembik lah. Jadi saya akan pump dulu tayar dia. Lepas tu kita cuba start guys. Dah lama tak naik guys. Ok guys, pump tayar saya pakai yang ni ya. Dia cocok pada kereta punya tu apa, bateri. Tempat lubang rokok tu. Lepas tu sambung pada tayar. Bentuk dia macam ni ya guys. Ni ada bacaan dia, nanti saya start engine dia ada bacaan dia. Ni tempat untuk masukkan pada pump tayar tu. Dan ni masuk untuk tempat rokok dia guys. Ni. Okay guys, ni cocok pada sini tempat angin tu eh. Untuk cocok kat ini apa tempat rokok sini guys. Itu start engine. Kita start engine aja terus nyala guys. Ni kita boleh pilih apa yang kita berapa banyak tu tekanan angin yang kita nak ya guys. Okey guys, ini kat sini dia ada tulis ni tayar maksimum dia 230 kPa ya guys. Okey guys, jadi di sini pump dia kita boleh pilih ya nak apa. Okey, kPa ya. Tadi tu 230. Dan ni kita buat pergi. Okay guys, jadi kita pergi 220 lah guys. Ni akan pasang pada tempat angin dia guys. Okay guys, kat bahagian tayar ni kita tegakkan ni dulu. Cocok dalam, tarik bawah guys. Lepas tu kita start je. Dia stop sendiri nampak. Dia stop sendiri ya guys. Ni tayar pun dah keras guys. Belakang pula guys. Tu guys, tayar belakang pula guys. Dia stop sendiri guys. Bahan ni memang baik guys. Ni saya dah beli lama ya guys. Untuk ke agency kalau tayar lembik ke tayar bocor, boleh try pump dulu lah guys. Lap dulu guys. Dah berabuk guys. Okay guys, saya nak pergi try dulu guys. Ni motor legend ya guys. Dah 17 tahun guys. Tapi tak bawa dia dalam 3 tahun lah guys. Okay guys, start dulu. Dah boleh. Nampak dia tak boleh guys. Dia cuba kat luar pula. Dia turun bukit cuba start. Memang tak apa guys. Okay guys, turun bukit dulu.
Aku off pause loh. Oh. Sekarang udah oke. Udah on. Oke guys, dengan suka cita diumumkan misi gagal guys. Mungkin mie hitam dah kering ke pak, dah rusak guys. Apa guys, tolak-tolak dari kedai motor guys. Terima kasih guys, penat guys.